pada tanggal 30 Juli 2021, ML melakukan peretasan laman setcap RI, kemudian meminta BS untuk melakukan defacing terhadap website setcap Go.id dengan cara merubah tampilan website dengan tidak semestinya, sehingga website tidak dapat digunakan dan bertuliskan PWNEDBYZYY Fit Lutfifek. Kemudian, motif kedua pelaku melakukan defacing guna mencari keuntungan dengan menjual script backdoor dari web yang menjadi target kepada orang yang membutuhkan. Diketahui bahwa BS telah melakukan peretasan dalam negeri maupun luar negeri sebanyak 650 website. Atas perbuatannya, kedua tersangka dikenakan pasal 46 ayat 1, ayat 2, dan ayat 3, junto pasal 30 ayat 1, ayat 2, ayat 3, pasal 48 ayat 1, junto pasal 32 ayat 1, pasal 90 junto pasal 33, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Saat ini BS diamankan di Bareskrim Polri, sedangkan ML diamankan dan dititip di Bapas Anak di Cipayung, Jakarta Timur.